Selanjutnya barulah kalian bisa menghubungkan akun trading kalian dengan Meta Trader, guys ya. Oke okay, sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mulai trading forex di broker FX Pro untuk teman-teman yang masih pemula ya, guys ya. Nah jadi dalam video ini saya akan coba membahas ya langkah demi langkah ya, guys ya. Mulai dari cara daftar akunnya, cara pilih jenis akun yang benar, ya, cara depositnya, cara menghubungkan akun yang udah kalian buat ke MetaTrader, ya, cara tradingnya, dan yang terakhir juga saya akan membahas cara withdrawnya. So, pastikan, ya, buat teman-teman yang pengen mulai trading di broker FX Pro ini, ya, kalian bisa tonton video ini supaya kalian tidak gagal paham, ya, bagaimana cara memulai trading di broker ini. Oke, okay? untuk pembahasan pertama adalah ketika kita ingin mulai trading di broker FX Pro ini adalah. Kita harus punya akun tradingnya terlebih dahulu. Nah di sini teman-teman itu harus daftar akun di broker FX Pro ini ya. Nah untuk cara daftarnya teman-teman bisa langsung klik aja link pendaftaran akunnya di deskripsi video di bawah ini ya. Setelah teman-teman udah klik link tersebut maka teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman website FX Pro-nya seperti ini ya. Selanjutnya ya kalau teman-teman udah diarahkan ke websitenya ini teman-teman itu bisa langsung klik di bagian daftar. Nah, setelah teman-teman udah klik menu daftar ya, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, jadi kalau teman-teman udah diarahkan ke halaman ini, teman-teman itu bisa daftar akun seperti biasa ya. Kalian bisa isi negara kalian, kemudian kalian isi alamat email aktif kalian, kemudian kalian masukkan kata sandi kalian ya guys ya. Nah, jadi setelah teman-teman udah masukkan detail semuanya seperti ini ya, kalian tinggal lanjutkan aja pendaftarannya. Ya, jadi cara daftarnya itu teman-teman nanti tinggal upload aja dokumen KTP kalian ya dan sebagainya dan videonya juga udah pernah saya buat di channel YouTube saya ya, video lengkap bagaimana cara daftar akunnya. Kalian bisa langsung buka aja channel YouTube saya kemudian kalian tinggal klik playlist ya, lalu kalian tinggal cari aja playlist tentang Broker FX Pro. Nah, ini ya guys ya. Jadi saya udah buatkan 6 video tentang FX Pro ini, kita klik aja Nah, teman-teman, itu bisa klik di bagian, oh ternyata belum saya buat, ya guys. Ya, video bagaimana cara daftar akun di broker FX Pro ini. Nah, jadi nanti coba akan saya buat, ya teman-teman, videonya. Kalian bisa tunggu aja videonya di playlist broker FX Pro ini, ya. Jadi, memang saya lupa, ya teman-teman, ternyata video cara daftar akun di broker FX Pro ini itu lupa saya upload, ya. Mungkin, ya. Makanya di sini itu nggak ada videonya, tapi buat teman-teman yang bingung cara daftarnya itu sebenarnya kayak biasa ya guys ya, kalian bisa daftar aja kan, tinggal ikuti aja semua step by stepnya. Nah, nanti setelah teman-teman itu udah upload KYC ya, ataupun udah upload KTP kalian, udah unggah foto profil kalian ya, nah. Setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya Kalian disuruh untuk memilih jenis akun yang ingin teman-teman tradingkan di broker FX Pro ini ya Jadi di sini itu kalau misalnya teman-teman lihat Untuk platform tradingnya sendiri itu mereka lengkap ya Ada MT4, ya ada si trader dan juga ada MT5 Nah jadi begitu kita klik masing-masing platformnya Ini jenis akunnya itu berbeda-beda Ya, kalau kita klik MT4, maka di bagian tipe akunnya ini itu ada akun Raw Plus, ya, ada akun standar, ada akun elite. Ya, sementara kalau kita klik si Tether, ini cuman punya satu akun doang, ya, yaitu akun hedging. Kemudian kalau kita klik MT5, di sini itu ada akun hedging, ada akun hedging elite, ya, netting elite, netting hedging Raw Plus dan juga netting Raw Plus. Nah, Nah kemudian muncul pertanyaan bang di antara akun-akun ini itu yang mana yang bagusnya saya pilih ya. Nah di sini rekomendasi aja ya buat teman-teman yang masih pemula. Saran saya teman-teman itu bisa gunakan MT4 ya kalau memang pengen pulang trading di broker FX Pro ini. Lalu teman-teman bisa pilih yang akun standar aja ya itu merupakan rekomendasi dari saya kalau misalnya teman-teman itu baru pengen mulai trading di broker FX Pro ini dan kalau memang teman-teman itu pengen lebih jauh lagi mengetahui tentang jenis akun yang ada di broker FX Pro ini kalian juga bisa tonton video saya yang ini ya yang review broker FX Pro ini ya yang satu bulan yang lalu saya upload nah di sini saya juga udah membahas tentang jenis akun ya yang ada di broker FX Pro ini. Nah, kalian bisa tonton ini terlebih dahulu sebelum menentukan kira-kira jenis akun yang mana yang akan teman-teman gunakan untuk trading di broker FX Pro ya atau mungkin nanti ke depannya saya juga akan membahas secara lebih detail ya kira-kira perbandingan jenis akun yang ada di FX Pro ini itu cocoknya kemana ya misalnya teman-teman butuhnya itu ke spread murah itu bagusan yang mana ataupun misalnya teman-teman itu mau trading untuk news itu bagusan yang mana nah nanti juga akan saya buatkan videonya ya jadi di sini sebagai Kesimpulan awal, ya, teman-teman bisa gunakan akun mereka yang MT4 standar, ya. Kalau memang teman-teman itu ingin mulai trading di broker FX Pro ini itu adalah rekomendasi dari saya. Nah, setelah teman-teman udah klik di bagian MT4 lalu teman-teman pilih standar ya. Lalu kalian di sini juga disuruh untuk menentukan leverage ya. Jadi kalau kita klik di bagian leverage ini itu memang maksimalnya itu hanya di angka 1 banding 500 ya. Jadi di sini itu berbeda dengan beberapa broker yang udah sempat kita bahas sebelumnya di mana beberapa broker itu kayak Agnes ya, kemudian FBS, kemudian XM ya. AFM itu bisa memberikan leverage hingga satu banding tak terbatas satu banding 3000 satu banding 1000 ya tapi kalau di broker ini itu mentok di satu banding 500 ya sebenarnya ini kelebihannya ya kita gara-gara leverage nya di sampai satu banding 500 doang ya kita jadi nggak tamak ya guys ya karena biasanya kan kalau kita menggunakan leverage yang besar ya tentu modal kecil pun kita gas gitu ya dengan lot-lot besar Nah, itulah yang membuat kebanyakan modal kita hilang, ya. Tapi dengan leverage yang satu banding 500 ini, ya, kemampuan kita untuk open posisi itu jadi terbatas. Nah, jadinya juga akan sangat mempengaruhi terhadap ketahanan modal kita. Oke, okay? nah, selanjutnya untuk mata uang akun di sini, itu mereka belum ada IDR, ya. Jadi, kita di sini bisa pilih defaultnya aja, yaitu USD. Nah, kalau udah, teman-teman nanti bisa langsung klik aja di bagian buat. Nah setelah teman-teman udah klik buat ya maka kalian nanti akan diarahkan ke halaman akun seperti ini guys ya Nah jadi di sini ya kalau misalnya teman-teman udah membuat satu akun maka nanti tampilan akunnya itu akan seperti ini ya Jadi ini merupakan akun MT4 standar yang udah kita buat ya Di sini untuk statusnya itu aktif, leverage nya 1 banding 500, saldonya 0 masih ya margin bebasnya 0, mata uangnya itu USD. Dan di sini juga saya mau menyampaikan ya, bahwasannya di broker FX Pro ini itu teman-teman gak hanya bisa memiliki satu akun doang ya. Jadi kalian juga bisa memiliki beberapa akun trading kalau-kalau teman-teman itu nggak seret dengan akun trading yang udah kalian buka. Nah, jadi bagaimana cara menambahkan akun tradingnya bang? Cara menambahkan akunnya, kalian pertama klik terlebih dahulu di bagian garis 3 pojok kiri ini. Kemudian kalian klik di bagian akun ya. Nah, kalau teman-teman udah klik di bagian akun, kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini itu ada tulisan buat akun baru. Nah, kalian tinggal klik aja ya buat akun baru. Nah, selanjutnya teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman buat akun baru ini lagi. Nah, jadi di sini itu kalau misalnya teman-teman itu nggak cocok misalnya pakai MT4, ya kalian pengen pakai MT5, nah teman-teman juga bisa menambahkan akun trading baru. Ya, kalian tinggal tambahkan aja misalnya kalian pengen pakai akun netting gitu ya ataupun pakai hedging. Nah, kalian tinggal tentukan leverage-nya, kalian tinggal klik buat akun. Nah, kalau udah kalian buat akun, maka nanti tampilannya seperti ini ya. Kalian itu akan punya dua akun trading. Nah, yang bagian yang paling bawah ini akun MT4. Kemudian yang bagian atas ini akun MT5 nya Oke okay, paham ya guys ya Kemudian muncul pertanyaan bang saya pengen nambah akun lagi Nah tetap bisa juga ya Jadi saya kurang tahu pasti berapa sih uh, maksimal akun yang kita miliki di broker HFX Pro ya, Jadi kalau misalnya teman-teman pengen coba-coba akun nggak masalah ya kan Bisa tambahkan akun-akun aja Nanti ketahuan sendiri kok ya berapa maksimal akun yang bisa kalian punyai di broker FX Pro ini Oke okay, itu dia penjelasan kedua ya guys ya jadi teman-teman itu bisa memiliki beberapa jenis akun trading. Nah, setelah teman-teman udah memiliki akun trading seperti ini, langkah selanjutnya adalah untuk mulai trading di broker FX Pro. Teman-teman itu harus deposit di akun trading kalian. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya dua akun trading seperti ini kan tinggal tentukan terlebih dahulu ya, kalian pengen deposit di akun yang mana. Contoh, misal kita pengen deposit di akun kita yang MT4 standar ini. Nah, cara depositnya teman-teman tinggal klik aja di bagian deposit Kemudian, kalian nanti akan diarahkan ke halaman menu depositnya ini, ya. Jadi di sini itu ada deposit melalui QRIS ya, BCA dan NaOVO ya, kemudian transfer bank lokal ya, bisa juga lewat kripto dan sebagainya. Jadi untuk pilihan metode depositnya itu udah cukup lengkap ya guys ya. Kalian tinggal pilih aja salah satu metode depositnya ini. Nah kalau saya sarankan sih mending teman-teman itu deposit pakai QRIS ya, karena kalau pakai QRIS itu lebih gampang ya guys ya. Dan untuk video panduan bagaimana cara depositnya, itu juga udah pernah saya buat di channel YouTube saya ya, kalian bisa tonton video videonya itu yang ini, cara deposit FX Pro lewat rekening bank. Nah, teman-teman, tinggal tonton aja kalau memang kalian itu pengen deposit. Oke, okay, itu dia merupakan langkah ketiga ya. Ketika teman-teman ingin mulai trading di broker FX Pro ini, ya, daftar akun udah pilih akun udah ya deposit udah nah selanjutnya ketika teman-teman udah berhasil deposit di akun trading kalian ya udah ada saldo nih ya di akun trading kalian ini nah selanjutnya barulah kalian bisa menghubungkan akun trading kalian dengan meta trader guys ya jadi di sini untuk meta tradernya itu tergantung dari akun kalian ya. Kalau teman-teman itu tadi depositnya ke MT4 berarti kalian downloadnya itu aplikasi meta trader 4. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi depositnya itu ke MT5 ke akun kalian yang atas ini berarti kalian downloadnya itu aplikasi meta 5 guys ya. Nah di sini sebagai contoh aja kita coba hubungkan dengan meta trader 4 ya guys ya. Nah jadi teman-teman bisa buka App Store maupun App Store ya lalu kalian tinggal ketikkan aja Meta Trader 4 Nah maka nanti di sini itu akan langsung muncul aplikasi Meta Trader 4 nya Nah kalian bisa langsung download aja aplikasi Meta Trader 4 nya ini Nah kalau teman-teman udah download ya maka nanti tampilannya itu seperti ini guys ya Nah jadi ini tampilan Meta Trader 4 itu versi iPhone nya ya Jadi kalau misalnya versi Android nya itu mungkin nanti akan sedikit berbeda ya Nah, setelah teman-teman udah diarahkan ke halaman ini, ya, kalian tinggal klik aja di bagian menu pengaturan, ya. Kemudian, kalian tinggal klik di bagian menu akun baru. Nah, kemudian kalian tinggal klik menu masuk ke akun yang ada ya kemudian kalian tinggal masukkan server ya nomor login dan juga password ataupun kata kunci dari akun trading kalian nah di mana kita bisa mendapatkan ketiga hal tersebut nah ketiga hal tersebut itu biasanya dikirimkan oleh FX Pro ke akun email yang udah kita daftarkan waktu kita daftar pertama tadi guys ya Nah, jadi nanti bentuk emailnya itu seperti ini ya. Akun standar Anda sudah siap. Nah, jadi setelah teman-teman udah berhasil daftar dan udah deposit ya, maka bentuk emailnya seperti ini. Nah, kalian tinggal scroll aja ke bawah ya. Jadi di bagian bawah sini itu ada detail akun standar Anda ya. Ada nomor loginnya, ada kata sandinya, dan juga ada servernya. Nah, ini tinggal kalian pindahin aja ke MetaTrader tadi ya. Jadi yang pertama kan tadi server ya. Nah, ini servernya kita salin dulu ya. Kita salin, kemudian kita tinggal paste di sini guys ya servernya. Nah, kita tempel ya. Nah, kemudian kita tinggal klik aja servernya ini, lalu kita tinggal masukkan nomor login dan kata kuncinya ya yang ada di email tadi. Nah, kalau udah kita masukkan, nah, maka kita akan masuk ke halaman seperti ini ya. Jadi, di sini itu udah ada nama kita ya, udah ada servernya, udah ada akun kita ya. Dan kalau kita udah deposit sebelumnya di akun trading kita, maka saldonya itu juga bisa kita lihat di menu trade ini, guys ya. Oke, okay, paham ya guys ya bagaimana cara menghubungkannya Dan untuk video cara menghubungkannya dengan MetaTrader 4 ya uh, Baik itu versi iPhone maupun versi Android itu sebenarnya udah saya upload ya guys ya Cuman sedang dijadwalkan aja Mungkin dalam beberapa hari ini videonya itu terupload ke playlist FX Pro ini Jadi kalau misalnya teman-teman memang nggak tahu cara menghubungkan akunnya Kalian bisa cek aja nanti ya di playlist dari broker FX Pro ini ya Oke, okay, itu merupakan cara yang keempat ya guys ya setelah teman-teman itu udah menghubungkan akun trading kalian ya dengan FX Pro. Ya selanjutnya teman-teman itu udah bisa trading menggunakan broker FX Pro ini guys. Nah, cara tradingnya adalah teman-teman tinggal klik aja di bagian menu coach Nah, kemudian nanti kalian itu akan diarahkan ke halaman ini. Jadi di sini itu udah dimunculkan per per trading yang ada di broker FX Pro ya. Teman-teman juga bisa melihat spreadnya ya. Di sini ada yang spreadnya itu di 14 poin, 13 poin ya, 21 poin, 17 poin. Nah, itu merupakan biaya dari broker FX Pro kalau misalnya teman-teman itu trading di per per tersebut. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita katakanlah teman-teman itu pengen trading di Euro USD ya. Kita contohkan aja. Nah, teman-teman, tinggal klik aja di periode USD-nya ya. Lalu, kalian tinggal klik di bagian menu chart. Di bagian chart ini, teman-teman itu bisa menganalisa terlebih dahulu, ya, kira-kira pergerakan euro terhadap USD itu saat ini gimana ya. Jadi, kalian bisa analisa berdasarkan candlestick-nya ya ataupun bisa juga menggunakan price actionnya ya ataupun juga bisa kalau misalnya teman-teman itu suka news ya kalian juga bisa uh, memperkirakan harga euro terhadap USD saat ini ya apakah saat ini USD itu sedang baik-baik saja ataupun penganggurannya bertambah atau bagaimana nah teman-teman juga bisa menggunakan analisa tersebut ya untuk memperkirakan harga euro terhadap USD ini dan kalau misalnya Euro saat ini sedang banyak digunakan, ya, untuk transaksi di berbagai dunia, dan USD saat ini itu sedang hancur-hancurnya. Nah, teman-teman, itu bisa ambil posisi buy, ya, ataupun ambil posisi long terhadap euro USD ini. Nah, bagaimana cara tradingnya? Ya, cara tradingnya itu, teman-teman, tinggal klik aja di bagian menu trade, kemudian kalian tinggal tentukan terlebih dahulu lot berapa yang ingin kalian gunakan, ya. Jadi di sini simpelnya kalau misalnya teman-teman itu pakai satu lot ya, setiap teman-teman itu profit satu pip ya, maka teman-teman itu akan mendapatkan keuntungan 10 dolar ya. Tapi kalau misalnya teman-teman loss satu pip ya, maka kalian itu akan loss sekitar 10 dolar ya. Jadi itu satu pip ya guys ya. Kalau misalnya 100 pip, nah kan tinggal kalikan aja ya satu pip berarti kalian profit 1000 dolar. Kalau loss berarti loss sekitar 1000 dolar ya. Nah, begitu juga kalau misalnya ini kita kecilkan ya. Misalnya ini 0,1 lot ya. Berarti tinggal kalian kurangkan ya. Kalau satu pip itu berarti kalian untung 1 dolar. Sedangkan kalau kalian loss satu pip itu kalian loss sekitar 1 dolar juga ya. Begitu juga kalau 0,01. Uh, nah, seperti ini ya 0,01. Nah, ini kalau kalian profit 1 pip, nah maka kalian itu untung sekitar 0,1 dolar. Sedangkan kalau kalian loss 1 pip, itu kalian rugi sekitar 0,1 dolar. Oke, paham ya guys ya? Kemudian di bagian stop ruginya ini kalian tinggal tentukan aja berapa stop lossnya ya berapa ambil untungnya. Nah ini kalau untuk ini nanti videonya kalian bisa cek-cek aja di YouTube lainnya guys ya. Karena kalau kita jelaskan semuanya nanti akan panjang banget nih videonya ya. Jadi kalau videonya panjang banget yang ada teman-teman yang lain nanti nggak menonton ya. Kemudian kalian tinggal tentukan aja kalian pengen sell ataupun buy ya. Oke paham ya guys ya bagaimana cara trading di broker FX Pro ini ya menggunakan metode 4. Nah selanjutnya ya kalau misalnya teman-teman itu udah trading ya udah mulai trading nih ya udah, udah mendapatkan penghasilan dari tradingan kalian Nah Muncul pertanyaan, "Bang, gimana cara withdrawnya?" Ya, nah, untuk cara withdrawnya, teman-teman bisa kembali ke uh, website FX Pro-nya. Ya, jadi di sini itu, teman-teman, uh, WD-nya itu tetap di websitenya, ya, bukan WD-nya itu di Meta 3. 4 Oke, paham ya, guys? Ya, nah, jadi kalian bisa login terlebih dahulu ke websitenya kembali, lalu kalian tinggal klik di bagian menu ini lagi, kemudian teman-teman klik di bagian menu wallet. Nah, jadi ya di sini itu teman-teman itu nggak bisa langsung mau withdraw dari akun trading kalian, guys ya. Jadi kalian itu harus transfer internal ke wallet kalian ini dulu ya baru nanti dari wallet ini itu bisa kalian WD ke akun bank kalian, ya. Dan kalau teman-teman bingung bagaimana cara withdrawnya, videonya juga udah pernah saya buat ya di channel YouTube saya ini. Kalian tinggal tonton aja video cara withdraw FX Pro ke rekening bank ini. Oke, okay? udah cukup jelas ya teman-teman videonya ya bagaimana cara mulai trading forex di broker FX Pro untuk pemula ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini. Kalian bisa tanya aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.